Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri tak mau membocorkan taktik saat hadapi Timnas Myanmar U22 di SEA Games 2023, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Alih-alih memberi tahu strategi yang digunakan, Indra Syafri meminta dukungan kepada pencinta sepak bola tanah air agar timnya bisa mendulang kemenangan. Tentu nggak pantas apa yang harus saya waspadai menghadapi Myanmar diumbar dan nanti tersebar, biarlah bagaimana cara atau game plan kita menghadapi Myanmar dilihat, hari ini, di lapangan, kata Indra Syafri Indonesia, yang jelas dari pertandingan Myanmar lawan Timor Leste ada beberapa hal yang kita lihat, dan untuk merespons Myanmar itu yang sudah kita persiapkan hari ini, sambungnya. Indra Syafri bersama pasukannya sedang dalam misi mendulang medali emas pada cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Diketahui, Indonesia belum memenangkan medali emas dalam 32 tahun terakhir. Terakhir kali Timnas Indonesia U22 meraih medali emas pada SEA Games 1991 di Filipina. Tentu saja, dukungan penuh sangat dibutuhkan untuk mengembalikan bendera merah putih naik podium di SEA Games edisi kali ini. Sementara laga kontra Myanmar jadi pertandingan kedua Garuda Muda di grup SEA Games 2023. Kini, Garuda Muda mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan. Mereka terpaut 1 angka dari Timnas Kamboja U22, yang sudah mengoleksi 4 poin. Kemenangan jadi harga mati bagi pasukan Indra Syafri tersebut. Sebab jika menang, Timnas Indonesia U22 bakal menggusur Kamboja dari puncak klasemen. Dengan begitu, kans Garuda Muda lolos ke semifinal SEA Games 2023 makin terbuka lebar.